Ketemu lagi dengan Mas Raman Cipete nih guys. Kali ini Mas Raman Cipete akan ngasih info ya guys buat teman-teman yang kena musibah. Kalau seumpamanya kendaraannya ke tabrak motor apa tembok, nah terus biar nggak mengkal biayanya, ini guys Mas Raman akan kasih info ya guys ya. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya ya guys, biar nggak ketinggalan info dari Mas Raman Cipete ya guys tentang kendaraan roda 4. Ayo guys, yuk kita lanjut lagi, yuk lihat lebih jelas. Nah ini bumpernya ya, karena bekas ketabrak jadi dia dudukannya pecah. Kalau kita ganti bumper mahal ya guys ya, ini makanya diakalinnya. Jadi biar lurus lagi tuh dia agak mangap karena dia bekas ketabrak, jadi dudukannya pecah lari. Nah, ini dicoba dilurusin lagi. Guys nih kita akan coba ya meluruskan kembali ya ke asalnya lagi ya biar lurus. Tapi kalau ini diganti bumper mahal guys, belum dudukannya. Guys pokoknya jangan lupa yang belum subscribe, ditunggu subscribe aja guys biar channel Mas Raman Cipete tetap di atas ya, biar nggak ketinggalan info-info yang terbaru nih tentang kendaraan roda 4 ya guys. Ini guys ini udah ini ya, tinggal kita ngasih skrup baut. Pokoknya kalau masalah ada kendala masalah roda 4 silahkan hubungin Mas Raman Cipete ya guys, ntar Mas Raman Cipete akan ngasih informasi. Makanan ini dong, iya dong. Bumper bawah sudah kayak semula lagi ya, kayak kembali lagi yang ke semula. Nah sekarang tinggal bagian atas dudukan lampunya ya guys ya, ini lampunya juga pecah makanya diganti copotan ya guys. Pokoknya Mas Raman Cipete akan ngasih solusi ya tentang kendaraan roda 4 biar pengeluaran enggak membengkak. Thank you.
masang lampunya udah beres semua, jadi pengeluaran nggak terlalu besar, terjangkau ya guys. Oke, sekian info dari Mas Raman Cepete. Pokoknya yang belum subscribe jangan lupa ya guys, ditunggu subscribe-nya. Karena ternyata ternyata subscribe itu gratis guys. Gratis. Oke guys, ayo sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Mas Raman Cepete.